Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwanul Huda. Saya dari SDN Banjaran 4 Kota Kediri. Lahir di Kediri 17 Oktober 1985. Moto hidup saya, satu ilmu yang diamalkan lebih baik dari 1000 angan-angan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 program Guru Penggerak. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Visi guru penggerak, visi dirumuskan agar pembelajaran langsung ditujukan untuk mewujudkan mimpi murid, maka guru perlu mengidentifikasi terlebih dahulu potensi yang dimiliki murid, guru, dan sekolah. Untuk merumuskan visi, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry appreciative bagja. Bagja adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikutnya adalah tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukum dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah nilai segitiga dan peran guru penggerak. Restitusi. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang ada di koneksi antar materi modul 1.4 ini. Berikut adalah soal dan jawabannya. Manusia hidup untuk mencari bahagia, bahagia dengan mensyukuri apa yang telah dimiliki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.